Hari ini kita bakal bermain main cacing layas. Tadi nyanyi mulu, anda udah kayak orang pinter ya. Enggak. Oke, hanya di barbar aja kira-kira. Oh, langsung aja. Abis nyanyi si P. Titipkan sama aku. Aku titipkan. Satu kali puter, dua cacing terlampaui. Kita mungkin aja bahwa kita memang maju kali semua Kita
podcast aduh ngebut bos pengeritanya ini bisa bahaya ya guys. Aduh, apa ya kemarin aja udah ditembusin satu kali puter kenapa sih kemarin itu kalau dua cacing terlampaui anda jadi nih aku lagi berusaha untuk menjadi top nomor 1 di planet Pluto dan masuk ke ini guys. Jadi mudah-mudahan aja ini dengan kalian like ya jadi cahaya bodoh kalian menjadi orang bodoh nomor 1 di planet Pluto guys. Mantap pokoknya orang kalau jadi bodoh itu dipandang menjauh ya guys. Ini barang dekat. Ya masih ada sempat ngidam guys, ngidam bicara ya. Kebalik, ngidam zaman dulu, zaman dulu, zaman sekarang ya, kebalik dunia itu. Jadi maksudnya apa nih? Jangan menggunakan maksudnya apa nih? Saya pernah ditanya begitu. Saya ada bawaan, tidak bisa melakukan apa-apa. Udah, Anda jangan belagar-belagar bertanya, Anda biasa mendengar saya kan, saya tahu. Jadi apa sih yang bisa dibanggil dari hidup Anda? Anda yang suka mendengar, Anda jangan suka menghina gitu ya. Kalau memang udah terhina, udah gitu ya. Jadi Anda zaman dulu begini ya, saya gak tahu itu manusia masih hidup apa enggak ya. Sangat saling membenci ya, suka menghina-menghina, tahu ya. Mantap, tinggal bentar lagi nih. Nunggu, otw kok pencet. Buktiin aja ya. Apa itu bahasa apa ya? Itu bahasa Arab, Ben. Kita orang buruk aja bahwa kita memang Pak Arif itu people yang sangat-sangat marah. Tapi saya sedang buruk diri saya sendiri ya. Gitu baik. Jadi ini langsung otw cepet. Anda sebagai makhluk bumi, Anda masih lebih pintar daripada saya. Tapi itu salah, Ben. Anda, menurut saya, berarti Anda lebih bodoh daripada orang yang jalan. Tapi jangan. Kenapa kita tahu ada waktu untuk di rumah, kenapa masih berjalan? Itu yang sebenarnya bodoh, enggak? Waktu harus di rumah. Jadi rumah. Gitu ya, jadi ini aku udah otw sih, guys. Memang channel ini memang channel sangat-sangat bila. Itu selalu memberikan. Meskipun kita selalu lah, tapi kita selalu memberikan semangat. Pokoknya jangan sampai ini kita gak dapat trending ya. Ya bagusnya adalah meskipun kita cuma mainin cacing ya, meskipun kita cuma mainin cacing, jadi memang cacing kita berpengalaman ya guys. Cacing berpengalaman, ini ada-ada aja ya guys. Kalau gamenya begini aja, cacing kita berpengalaman lah. Cacing Anda menjadi gila lah, itu yang suka menyadap jam saya ya. Saya ngerti ya, kadang-kadang sih ngomongin sesuatu hal yang emang kadang-kadang gak ada gunanya. Ada belum, Anda mendengkur begini saya. Tapi menurut saya, ini memang salah, tidak berguna. Saya bisa mendengkur begitu gara-gara apa itu, biasanya gara-gara kebanyakan makan. Jadi ada semua yang merasa channel ini kita membangun tidak bermanfaat ya. Itu memang betul. Mantap tuh. Cacing saya udah penuh dengan skill, men. Jangan meremehkan. Jangan saya nih. Cacing-cacing yang sangat ya. Emang ini channel saya. Jadi ini memang saya siapa sih? Memberi pengaruh bagi banyak cacing. Anda bisa melawan saya. Karena saya adalah cacing yang sangat saya mati nih. Itu, men. Jadi aku udah memberikan berapa banyak nih, bro. 77 ribu OTW 30 ribu, men. 77 ribu keping makanan cacing, guys. Mantap lu. Masuk dalam perangkat gua. Ini panutan, men. 18 ribu. Anda bisa memberikan 70 ribu. Itu udah berapa tuh? Turun deh 95 ribu. Sombong sih Anda, sombong bener. Ini yang baru menang gas brand. Gas brand. Zaman dulu tuh aku ada sempat ngasih. Semua yang belum subscribe semua yang sempat ngasih. Semua yang sempat ngasih. Semua yang sempat ngasih. Ini satu server. Mimpi lu. Tidak bisa Anda. Jangan sombong. Mimpi lu. Tidak bisa Anda melawan cawe. Karena cawe adalah is the best scholar, men. Jadi Anda tidak akan bisa melawan cawe. Cawe is the best scholar. Tanpa Anda gesit di dalam. Sampai saya tidak bisa dilakukan lagi oleh sembarang manusia. Jadi aku ini memang udah biasa. Jadi apa? Membobokan dengan kesombongan. Dari zaman dulu udah kayak tukang pantai. Ya, karena sekolah Anda masih lebih kecil daripada cawe, jadi besok power man. Kesian nih profesi orang, dibawa-bawa mulu sama lu ya. Pistol, pistol. Kesian nih orang. Pistol lu nih, pistol lu bos. Terakhir kemarin tukang apa, tukang judi ya kalau gak salah. Kesian saya omongin kemarin dengan judi. Karena aku juga mengingat. Makanya Anda masih hati-hati ya. Ngobrol dengan orang modal, sepantaran Anda. Sekian dulu kali ini, kalau yang bisa ketawa, keren di video besok pagi. Kemudian bersekutu. Kemarin bisa lagi ngobrol sama orang. One Piece, bye-bye.